Dinas Sosial Banjarmasin menyalurkan bantuan paket sembako bagi korban musibah kebakaran di Jalan Teluk Tiram Laut Gang Penghulu RT 04 Kelurahan Telawang Banjarmasin Barat. Wali Kota Banjarmasin pun menghimbau warga untuk selalu waspada agar kadang terjadi musibah kebakaran. Lantaran pemicunya bisa korsleting aliran listrik maupun kompor. Dinas Sosial Banjarmasin menyalurkan bantuan paket sembako bagi korban musibah kebakaran Jalan Teluk Tiram Laut, Gang Penghulu RT 4, Kelurahan Telawang, Banjarmasin Barat, kemarin Kamis 13 Januari 2022. Tanggap darurat. Iya. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wahetakuni Primatipi berharap bantuan yang disalurkan sekadanya dapat meringankan beban bagi warga musibah kebakaran. Ibnu Sina menghimbau warga untuk selalu waspada agar kada terjadi musibah kebakaran lantaran pemicunya bisa konsleting aliran listrik maupun kompor. Sehingga wayah akan meninggalkan rumah agar memastikan terlebih dahulu bila rumah dalam keadaan aman. Yang terjadi di Gang Penghulu, ada korban 3 unit rumah, 3 kakak, dengan jumlah jiwa ada sekitar berapa? 11 jiwa. Dan sementara konsletnya, ini sesuatu yang tidak kita kehendaki. Kami ucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak, terutama pada saat kejadian, bisa memadamkan api, terutama warga sekitar yang sudah membantu menolong. Kemudian juga dari para relawan PPK, PMK yang turut berhadir di sini dan memadamkan api. Dan sekali lagi kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan Allah ganti dengan lebih baik. Dan kita tetap berharap ini tidak akan terulang. Sedikit bantuan yang diberikan oleh pemerintah kota, mudah-mudahan bisa meringankan beban warga yang tertimpa. Seseorang korban musibah kebakaran Yusuf Hibni mengucapkan terima kasih pada pemerintah kota yang sudah membantu paket sembako untuk kebutuhan sehari-hari. Yusuf Hibni menyatakan sangat membutuhkan bantuan bahan material supaya bisa membangun kembali rumahnya. Ya, tidak sebanding lawan dengan kerugian, tapi ini sangat membantu sekali bagi kami. Kalian itu dapat sedikit tangan korban. Mudah-mudahan, artinya dengan bantuan sedikit ini kami juga dapat memperbaiki sedikit bangunan yang ada kosong. Kalau tempat tidur, tempat makanan mungkin terjadi masalah. Karena di kesandaran kami orang tua masih ada lagi. Iya. Kemudian makanan yang terkenal kami dua keluarga yang terjadi masalah. Lebih ke material ya, bahan material. Peristiwa kebakaran yang terjadi Baisukan Rabu 12 Januari 2022 sekitar pukul 9 WITA di Jalan Teluk Tiram Laut, Gang Penghulu, Kelurahan Telawang, Banjarmasin Barat ini telah menghanguskan 3 buah rumah, 2 di antaranya rusak berat.